Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Saudara, Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan kasasi untuk menguji putusan vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Senin besok, sebelumnya Ronald Tanur dituntut hukuman 12 tahun penjara. Kejaksaan Negeri Surabaya mulai menyusun memori kasasi sebagai upaya hukum atas putusan vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas terdakwa Ronald Tanur. Pembuatan memori kasasi harus cermat agar kasasi bisa dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung. Sebelumnya, jaksa menuntut Ronald Tanur hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi kepada keluarga korban sebesar 263 juta rupiah. Kami dia wajib hukumnya itu kasasi. Kami akan coba uji di putusan pengadilan negeri Surabaya itu ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Kemungkinan nanti hari ke-12, ya, mungkin hari Senin, insya Allah Senin besok ya, hari ke-12 kita akan ajukan. Terkait pencekalan Ronald Tanur, pasca dibebaskan hakim dari jerat pidana hukuman penjara, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memastikan seluruh aparatur penegak hukum bisa mengajukan cegah tangkal atau pencekalan. Menkumham menambahkan, lembaga hukum manapun bisa menyampaikan permohonan cegah tangkal ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Permohonan pencekalan terhadap Ronald Tanur kemarin kan diajukan sama Kejaksaan Negeri Surabaya, direncanakan begitu. Secara prosedurnya memang ada syarat khusus untuk penyampaian? Pokoknya kalau udah PH menyerah meminta dicekal ya langsung aja ke Dirjen Imigrasi, selesai itu. Jadi jaksa punya kewenangan juga untuk melakukan pencekalan? Oh iya tentu, seluruh PH. Mm-hmm. Bahkan petugas pajak kalau ada yang mau dicekal juga bisa. Oh oke. Oke ya. Oke. Ronald Tanur adalah anak anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur yang telah dipecat karena kasus ini. Nama Ronald sempat menjadi perhatian publik karena menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga meninggal dunia tahun lalu. Usai pacarnya meninggal dunia, dia juga membuat laporan palsu ke polisi untuk menghindari jerat hukum. Tim Liputan Kompas TV. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Mahendra di Surabaya untuk mengetahui pengajuan kasasi kasus Ronald Tanur besok. Mahendra, selamat siang. Bagaimana rencana kejaksaan untuk mengajukan kasasi kasus ini besok? Ya, Nanda dan saudara, bahwa memang untuk pengajuan kasasi dari Kejaksaan Negeri Surabaya ini rencananya akan dilakukan pada hari Senin besok tanggal 5 Agustus. Di mana untuk pengajuan kasasi ini sendiri pihak dari Surabaya membutuhkan waktu yang sedikit lama, di mana untuk mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang di mana dalam putusannya tersebut Ronald Tanur divonis bebas pada tanggal 24 Juli. Sementara salinan dari putusan tersebut baru diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri itu pada tanggal 31 Juli atau selisih sekitar 7 hari. Setelah menerima surat ataupun salinan putusan tersebut dari Pengadilan Negeri Surabaya, pihak Kejaksaan Negeri Surabaya langsung melakukan penyusunan memori ataupun pemberkasan memori kasasi. Di mana untuk penyusunan memori kasasi ini pihak Kejaksaan membutuhkan kecermatan, ketelitian, dan juga untuk kelengkapan. Di mana nanti dimungkinkan jika ada pasal-pasal baru ataupun bukti-bukti baru akan dilampirkan dalam kasasi tersebut. Hal ini dilakukan agar pengajuan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya ini bisa dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung saat proses kasasi nanti. Seperti diketahui bahwa dalam persidangan sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dari sang kekasih, Dini Sera Afrianti ini dengan tuntutan 12 tahun penjara dan juga biaya ganti rugi besar 263 juta rupiah untuk keluarga korban. Namun dalam vonisnya yang diketahui oleh Hakim Rintu Adamanik, terdakwa divonis bebas karena Hakim menyatakan bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum ini tidak terbukti. Demikian, Ananda. Oke, Mahendra. Terkait besok, Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan kasasi. Lalu, apakah Kejaksaan saat ini telah mengajukan pencekalan terhadap Ronald Tanur
untuk berpergian ke luar negeri. Dan bisa Anda sampaikan saat ini keberadaan Ronald Tanur ada di mana, Mahendra? Ya, beberapa hari yang lalu, sekitar tiga hari yang lalu, kita sempat mewawancarai dari Kasih Intel Kejaksaan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa memang untuk saat ini belum dilakukan pencegahan karena memang Kejaksaan Negeri belum memiliki landasan hukum untuk melakukan pencegahan terhadap Ronald Tanur. Namun setelah nanti kasasi didaftarkan ataupun diajukan ke Mahkamah Agung, maka Kejari akan langsung melakukan pendaftaran pencegahan terhadap Ronald Tanur agar tidak bisa bepergian ke luar negeri ke Dirjen Imigrasi Indonesia. Menurut Kasih Intel Kejari Surabaya sendiri, hingga saat ini posisi ataupun keberadaan Ronald Tanur masih berada di dalam negeri di Indonesia. Namun pihak Kejari belum menyebutkan ataupun memberikan kepastian di mana lokasi keberadaan Ronald Tanur, apakah di rumahnya di kawasan Pakuan City Surabaya ataupun di wilayah lainnya di Indonesia. Namun pihak Kejari memastikan bahwa hingga saat ini Ronald Tanur masih berada di Indonesia dan belum bepergian ke luar negeri. Demikian. Pencekalan belum dilakukan karena tidak ada landasan pencekalan dan ini akan bisa dilakukan setelah kejaksaan melakukan kasasi. Kita tunggu update dari sana. Mahendra, terima kasih jurnalis Kompas TV atas laporannya. Selamat bertugas kembali.